Ya, ketemu lagi di garasi Senja Custom. Gua Sedot Aprianto dari Tangerang. Di episode Ramadan kali ini, sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa di tahun ini kita dapat berkah ya. Ya, berkah. Di episode kali ini gua dapat project motor Scorpio, pemiliknya namanya Bang Indra. Dia orang Medan. Medan mana, Bang? Kisaran. Medan Kisaran. Kisaran nama tempat, Bang? Nama tempat, nama kota. Nama kota. Ya. Emang namanya Kisaran gitu deh, soalnya. Ya. Jadi dia kayaknya namanya galau gitu. Kisaran berapa dia masih bingung. Kisaran untuk kepanjangannya ada Kisaran Rantau, asik. Oh, cus, mantap. Mantap jiwa deh pokoknya. Oke, di episode kali ini gua dapat motor Scorpio. Bang Indra ini request konsepnya mendekati temanya adalah Cleveland. Cleveland, dan kenapa dia pilih Senja Custom? Sebelum kita masuk ke teknis pembuatan, kita tanya-tanya dulu kenapa dia pilih Senja Custom. Kenapa, Bang, lo pilih Senja Custom? Terus di mana lo kenal Senja Custom? Oke, yang pertama, gue punya bahan nih. Terus gue pengen modifikasi custom motor gue supaya ya jadi yang gue inginkan gitu ya, nggak sama yang lain. Pertama gue searching bengkel-bengkel custom. Kemudian gue kan kerja di Tangerang ya, jadi gue coba cari yang di Tangerang, kemudian compare ke daerah-daerah lain. Ya saya pikir, saya lihat videonya Mas Sedot sejak custom ini ya cukup apa ya, kualitasnya nggak kalah sama yang lain gitu. Kemudian kita ngobrol, kita ngobrol, klop, kemudian ya langsung saya final kita. Niat buat motor, ya udah kita saya buat motor di sini gitu. Oke. Terus untuk dari awal berarti lu lihat di YouTube, terus lu lihat dari beberapa garapan Senja Custom. Di situ kita enggak mengatakan bagus atau enggak karena itu customer sendiri yang memilih ya, yang bisa menilai gitu. Terus untuk ini kan motor udah jadi nih di belakang. Motor udah jadi tadi lu jambit ke situ. Gua mau nanya sama lu untuk hasil secara keseluruhan dari Senja Custom, monggo lu mau ngeritik, monggo mau ngasih nilai plus, monggo nggak ada skenario sebelumnya, jadi nggak ada skenario ini. tidak ada bisnis kita. Jadi menurut lu gimana hasil garapan Senja Custom? First impression ya, jadi lebih dekat sih. Warnanya itu mantep. Oh bukan gua. Oh bukan. Sorry guys. Gua ada gemuk tuh. Pokoknya keren, di luar ekspektasi. Okay. Artinya ya di dari ekspektasi yang saya inginkan berada di atas. Tiga kata tuh sejak pasti. Tiga kata. Apa ya? Terserah. Kalau dilihat dari hasil motor gua ya, kualitas rapi kemudian terjangkau. Sip, bis, terima kasih dari Bang Indra yang telah mempercayakan motornya untuk digarap di Senja Custom. Dan bagaimana hasil bagaimana proses dari pembuatan motor Scorpio ini menjadi konsep Cleveland, kita lihat video berikut ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, follow Instagram kami di Senja_Custom. Terima kasih.